Sebuah kendaraan truk box tanpa muatan mengalami kecelakaan lalu lintas di Simpang 3 Manunggal Utara Turut Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa lantaran sopir berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan kondisi kendaraan truk Nopol P8680UV mengalami kerusakan akibat menghantam trotoar Tugu Manunggal Utara sebelum akhirnya terguling. Sopir truk Pujianto warga Kabupaten Banyuwangi mengatakan, saat itu dia mengemudikan kendaraannya dari arah barat yaitu Jakarta ke arah timur ke Banyuwangi. Kemudian saat di lokasi kejadian dia mengantuk dan menabrak trotoar Tugu di Manunggal Utara. Dia menambahkan jika truk box yang dikemudikannya tersebut tidak ada muatannya, sebab kendaraan truk yang dikemudikannya tersebut baru saja mengirim udang ke Jakarta. Kronologi kejadian itu bagaimana, Pak? Kecelakaan. Ya jenenge ngantuk perlu besar itu lho, Mas. Oh. Ini dari arah mana, Pak? Arah anu Jakarta anu. Oli. Mau ke Tuban. Arah dari Jakarta terus mau ke Banyuwangi. Ngambil apa, Pak, sana biasanya? Kosong itu, habis bongkar terus pulang ini ya. Petugas dari Satlantas Polres Tuban sudah berada di lokasi kejadian untuk mendata dan melakukan evakuasi truk. Berdasarkan hasil keterangan, pengemudi mengantuk saat melintas di wilayah Kabupaten Tuban. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Tuban yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengurai arus lalu lintas serta melakukan evakuasi truk dengan truk derek. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.